Halo, assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Semoga di hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bun, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya mau tumis buncis dicampur udang ya Bun. Menu sederhana tapi rasanya enak ya Bun. Ini cocok untuk menu harian. Ini masakan ala-ala Hong Kong ya Bun. Nah, di sini saya menggunakan buncis ya Bun dan juga 6 butir udang. Untuk buncisnya tadi saya beli 1 bungkus tapi saya pakai setengahnya ya Bun. Dan untuk bumbunya saya cuma menggunakan jahe, 1 butir bawang merah dan 4 butir bawang putih ya Bun. Untuk bawang putihnya cukup digeprek saja dan jahenya diiris tipis seperti ini ya Bun. Nah, sekarang mari kita masak. Nah, yang pertama saya tumis jahe terlebih dahulu ya Bun. Ini nanti kalau sudah harum atau sudah jahenya layu ya Bun, saya mau numis dulu udangnya supaya nanti kalau dimasak udangnya tidak terlalu bau amis ya Bun. Nah, kalau jahenya sudah layu seperti ini ya Bun, sekarang saya langsung tumis udangnya terlebih dahulu ya Bun. Ini saya sengaja tumis terlebih dahulu supaya tidak terlalu bau amis nanti kalau dicampur dengan buncis ya Bun, atau sesuai selera Bunda ya Bun. Mau ditumis dulu boleh, tidak juga boleh ya Bun. Untuk menumis udangnya jangan terlalu matang ya Bun, cukup setengah matang saja seperti ini ya Bun, lalu diangkat disisihkan terlebih dahulu ya Bun. Nah, ini udangnya saya sudah sisihkan terlebih dahulu ya Bun. Sekarang saya lanjut menumis bawang merah dan bawang putihnya ya Bun. Nah, ini sengaja saya tidak buang minyaknya ya Bun. Sekarang langsung tumis bawang merah dan bawang putihnya ya Bun. Diaduk-aduk sampai harum atau sampai berubah warna ya Bun. Nah, kalau sudah layu langsung saya masukkan buncisnya yang tadi ya Bun. Nah, kalau sudah dimasukkan buncisnya sambil diaduk-aduk seperti ini ya Bun. Ini jangan dikasih air terlebih dahulu ya Bun, biar buncisnya kelihatan hijau dan tetap cantik warnanya ya Bun. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya Bun. Nah, di sini saya tambahkan sedikit air ya Bun, atau secukupnya dikira-kira saja ya Bun. Nah, diaduk-aduk kembali ya Bun sampai menunggu airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih saya langsung tambahkan sedikit gula pasir dan sedikit masako atau secukupnya ya Bun. Dan ini udang yang tadi ya Bun saya langsung masukkan jadi satu seperti ini. Jangan lupa ya Bun sambil diaduk-aduk supaya semua bumbu tercampur merata. Ini karena buncis dan udangnya sudah matang ya Bun, masaknya jangan terlalu lama, kurang lebih 5 atau 10 menit boleh dimatikan apinya ya Bun, atau tunggu sampai airnya berkurang ya Bun. Nah, tumis buncis udangnya sudah matang ya Bun, siap disajikan dan semoga bermanfaat ya Bun. Untuk Bunda yang sudah menonton videonya sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Bun, agar saya tambah semangat lagi bikin kontennya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.